Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Reni Motor. Kali ini kedatangan motor PCX, starter tidak menyala. Motor sudah kita buka ya, di bagian saklar juga sudah kita buka ya, kita kontrol sini. Biasanya kabel di bagian ACG di sini ya terjadinya korosi, ini sudah kita bereskan ya, ini sudah kita bersihkan sini, tetapi starter tetap tidak menyala. Sekarang kita akan cek ya di bagian yang lainnya atau saklar juga kita bongkar. Kita akan cek. Starter tetap tidak menyala ya. Tidak ada suara untuk menyala. Di bagian sikring juga sudah kita cek normal semuanya. Kita akan cek yang lainnya ya, di bagian standar samping juga masih normal. Sekarang kita cek di bagian kabel sini ya. Mungkin dari sini juga bisa nih. Kita akan cabut. Kita jumper aja sini kabelnya. Satu, dua ya, kita jumper. Kabel di bagian switch rem di sini ya, ada empat terminal, 1 2 3 4 ya, yang dua di bagian atas ini kita jumper. Sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba. Tetap tidak menyala ya. Mungkin ini jumperannya kurang rapat ya, ntar kita coba lagi, kita kontrol dulu. Jumperan sudah kita rapatkan ya, takut dari switch bagian sini ya. Kita cabut aja dan kita jumper dan kita akan coba. Starter sudah menyala ya, kita coba kembali, kita matikan. Kita tes. Starter sudah menyala ya. Ternyata dari bagian switch sini ya. Kita cek kembali. Kerusakan di bagian switch ya, kita akan bersihkan ya di sini. Untuk sementara starter kita jumper dulu ya. Motor sudah kita cek menyala ya. Biasanya dari kabel sini ya terbakar misalnya atau gosong ini. Kita periksa kabel di bagian ACG di sini tidak ada masalah. Ternyata hanya kerusakan di bagian switch. Kita untuk sementara kita jumper saja dan starter sekarang sudah menyala. Kita coba kembali. Oke, cukup sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.